Dalam rangka mewujudkan kepolisian negara Indonesia yang promoter, Polri terus melakukan inovasi dan peningkatan kemampuan diri. Untuk mendukung hal tersebut, Divisi Humas Polri melangsungkan pelatihan kepada personil Humas Polri dalam meningkatkan kemampuan teknis public speaking. Pelatihan yang telah berlangsung selama 4 hari ini resmi ditutup oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal. Kadiv Humas berharap dengan adanya pelatihan public speaking ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Yang jelas, kepolisian negara Republik Indonesia terus melakukan konsolidasi, terus melakukan peningkatan kemampuan. Ini terwujudnya kepolisian negara Republik Indonesia yang profesional, modern, sehingga dapat meraih kepercayaan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.